bingkisan mengenai aktiviti pemuliharaan terumbu karang yang memang sebenarnya terancam di kebanyakan laut-laut di dunia ini kan. Jadi yang ini di Pulau Tioman. Saksikan. Terumbu karang adalah satu ekosistem marin unik, kompleks dan tinggi produktivitinya. Ia telah wujud sejak beribu tahun dan terbina daripada organisma yang sangat kecil saiznya. Namun, keindahan hidupan laut ini telah dirosakkan dengan tindakan manusia seperti menangkap ikan, pembuangan sisa toksin dan tumpahan minyak menyebabkan air tercemar. Sekiranya terumbu karang musnah, masa yang lama diperlukan untuk ia tumbuh semula. Saya berada di atas bot di mana membawa penyelam-penyelam dari Kuala Lumpur melakukan aktiviti pemuliharaan batu karang di sekitar Pulau Tioman. Dari akan kepentingan ini, Malakoff Corporation Berhad telah memperuntukkan RM100,000 bagi memulakan aktiviti pemuliharaan dan projek pendidikan untuk pembangunan nursery terumbu karang di Teluk Monyet Pulau Tioman. Peserta yang mempunyai lesen scuba diberi tugas untuk melakukan aktiviti pemuliharaan ini dengan menyelam sedalam 5 meter di bawah laut. Aktiviti yang kita tengah buat sekarang adalah langkah pertama untuk projek pemulihan karang ini, di mana kami akan membina frame-frame daripada PVC dan di frame inilah kami akan tenggelamkan di plot kami di Monkey Bay dan dari situ kami akan tanam new bean ke atas frame tersebut dan new bean tersebut akan hidup di situ. Aktiviti dimulakan dengan penyelam memetik benih terumbu karang atau dikenali sebagai new bean untuk diletakkan di nursery dan dijaga selama 6 bulan. Sepanjang tempoh ini, ia akan dipantau 2 kali seminggu untuk memastikan pertumbuhan terumbu karang yang sihat. Selanjutnya, benih ini akan diikat pada kerangka PVC menggunakan wayar plastik yang diletakkan di dasar laut bagi proses pertumbuhan terumbu karang. Keesokan hari, para penyelam diberi tugas untuk mencuci kerangka PVC dari sisa-sisa lumut yang melekat bagi memastikan pertumbuhan terumbu karang tidak terganggu. Sebenarnya aktiviti ini adalah merupakan salah satu kesenangan yang amat perlu diambil perhatian di semua masyarakat, sebab tanpa pengenalan yang betul kita mungkin akan kehilangan segala-galanya. Jadi ia merupakan satu kewajipan yang besar pada masyarakat Malaysia. Perlukan aktiviti ini kerana kalau sekiranya kita belajar, kita tahu dengan perlukan kita tahu cara memulihara batu karang ini, jadi kita belajar, kita akan cuba bantu. Kalau membantu dengan menyelamatkan, maybe kita akan cuba buang yang batu karang yang dah rosak, ataupun kita belajar macam mana untuk membersihkan keadaan sekeliling dasar laut yang macam itulah. Penting yang pertama adalah ekosistem, kerana tanpa batu karang, kehidupan di laut tak seimbang. Bermaksud manusia perlukan perikanan, ikan dan koral perlukan ikan untuk dia berkembang. You know, ekosistem di Pulau Tioman sekarang agak terlalu kurang. Aktiviti yang sama pernah diadakan tahun lalu bertempat di Pulau Redang dan pihak penganjur amat berharap kerja-kerja pemuliharaan seperti ini dapat diadakan setiap tahun agar terumbu karang terus terpelihara dan tidak rosak akibat pencemaran alam sekitar.
Sebenarnya adalah untuk menggalakkan lagi aktiviti scuba diving. Lepas tu, ini pun salah satu daripada CSR project untuk Malakoff Corporation Berhad lah. Secara personal, saya sendiri saya rasa macam banyak yang dah rosak. So, kalau kita tak start educate orang tentang macam mana nanti bila semua pupus and then dia akan affect environment semua, sebab itulah kita menggalakkan aktiviti macam ni. Penemuan spesies laut yang dikenali sebagai nudibranch yang hanya boleh dilihat pada kedalaman 10 meter di dasar laut turut ditemui semasa aktiviti pemuliharaan dijalankan. Biarpun mengejutkan, ia membuktikan pula tiuman berpotensi untuk membiarkan spesies laut yang amat dicari oleh setiap penyelam. Selain pemuliharaan terumbu karang, aktiviti seperti ini dapat membina jalinan persahabatan di antara peserta yang menunjukkan komitmen dan sokongan padu kepada alam sekitar. Don't know much about algebra. Don't know what a slide.